dilakukan merupakan pendidikan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para pramuka, khususnya pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Pada hari ini kita melantik serta pramuka pariwisata. Kita berharap ada adik yang dilantik jadi pengurus bisa mengeksplor potensi-potensi pariwisata di Bumi dan menyajikannya dengan baik berdasarkan atas perkembangan zaman lewat digitalisasi. Maka serta pramuka pariwisata, peserta pariwisata bisa mendorong, mengeksplorasi, mempublikasi, mempromosikan, membantu dinas pariwisata untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah. Tentu kalau pramuka bergerak tidak boleh lagi konvensional, ya. Maka harus kita mulai meloncat, berlari ke dunia yang lebih modern, dunia yang sedang dilanda dan digitalisasi oleh kehidupan manusia. Dan karena itu konten-konten promosi, publikasi itu harus kreatif, ya, yang dapat melesatkan pariwisata. Jadi dengan demikian akan bisa membantu mendorong perkembangan pariwisata di wilayah.